Thank you for today. Hari ini, kami memiliki teman-teman yang menghibur saya, menyemangati saya, excited. Everybody is joining us, mendapat vitamin baru di jiwa mereka, di rohani mereka, and I'm so empowered by their comment. Bless them, Father, and lead us through the water, through the fire, through the blood. And we come out on the other side as a new creation. Terima kasih, Bapak. Bless Pak Antos di Russia and bless everybody from Sydney, from America, from Atlanta, from Phoenix, Arizona. Bless those from Hong Kong, from Seoul, Korea. I bless all your people dari, dari Aceh sampai ke Merauke. Uh, Marauke, aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kemahormatan hanya bagimu. Amin. Alright, kita akan meneruskan bagian daripada pengajaran kita memimpin dari dalam kelimpahan. Remember, Allah kita namanya Immanuel. Alright, dan Immanuel artinya apa? Tuhan menyertai kita. Bagaimana realita penyertaan Dia itu menjadi realita hidup kita sehari-hari dalam kondisi susah, enak suka duka sakit sehat kaya miskin whatever you know kayak sumpah perkawinan you know that we are faithful to the end because God is faithful saya senang dengan lagu-lagu yang saya baru belajari uh, dia setia apa dia tuh pasti sebagai fajar merekah di pagi di setiap pagi you know He is faithful pagi itu udah pasti ada saudara kalau nggak kita nggak ketemu hari ini ya so how do we know that He is faithful kalau kita nggak ngalami kesetiaan Tuhan karakter Tuhan we don't know is faithful And biasanya kita masuk ke tempat di mana kita menemukan jadi kita tidak setia tapi Allah tetap setia ngembalin kita ke jalurnya Dia kembali Now for that we cannot words is not enough to say thank you to Him amen alright kita agak kita berbasis dari Yesaya 6 ayat yang pertama. Di sini pemimpin memimpin dari dalam kelimpahan hadirat Tuhan, namun dibawa ke tempat yang mati total. Oke. Nah, kenapa mati? Karena Israel yang jaya zamannya raja Usia, oke. Awalnya takut Tuhan, akhirnya nggak takut Tuhan. Makanya waktu itu saya kutip dari Lester Sumrall, "It's not how you begin that matters, it's how you end that matters." Mari Saudara-saudara, kita celebrate, kita kuatkan generasi di atas 50 tahun untuk membuat perencanaan hidup barunya bersama Tuhan supaya kita finish well, supaya kita kita semua ini akan mendengar Yesus berkata, "Well done, my good and faithful servant." Okay. Kita mau dengar seorang Yesus berkata hambaku yang setia. Alright, di sini kita melihat bahwa Allah murka sekali sama Israel yang bejat, yang sudah murtad meninggalkan Allah Israel rajanya mati juga meninggalkan kehancuran karena tidak ada pengganti yang kuat merosotlah Israel dalam ke kondisi merosot mental, akhlak, moral dan rohani dan uh, hidupnya, fisiknya juga gak benar karena mereka menyembah dewanya si Baal, apa Baal Baal dan Asitoret itu yang meminta nyawa darah anak bayi yang hidup alam murka sekali bejat di tengah-tengah hancurnya kematian, suatu kesombongan orang. Right? Di tengah-tengah itu muncullah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya memulai pelayanannya sebagai nabi bagi bangsa Israel melalui vision of God. Dan dalam vision tersebut tidak saja dia melihat tahta Allah, dia juga melihat tunggul. Nah, kita lihat di sini ya, tunggulnya ini adalah bagian daripada pohon yang udah mati. So kalau pohon mati ya tebak saudara. -saudara. Okay. Nah, itu adalah sisa pohon yang udah mati. Namun di dalam tunggul tersebut ternyata Allah berkata Allah melihat ke depan. Bahwa di situ ada benih, ada tunas yang kudus. Yang nanti kita belajar di Yesaya 11. Ternyata tunas kudus itu adalah keturunan dari Isai. Yang adalah Daud Nanti Anda baca Matius pasal 1, Anda baca Lukas pasal 3. Silsilahnya Yesus itu keluar dari taruk daripada Isai yaitu Raja Daud. Nah, di sini saya mau sampaikan kepada Allah, walaupun sepertinya Allah tuh nggak kerasa, you don't feel His presence, karena secara mata kasat kayak kondisi sekarang semuanya pandemi. Uh, apa hairstylist saya ngomong, aduh kalau pandemi lagi ya kasihan ya. Orang-orang itu udah, udah abis nabungnya. Karena mereka selama PSBB gelombang pertama mereka udah liburan. Karena bosen capek di rumah terus akhirnya mereka jalan-jalan. Jadi tabungan kepake lah. Eh sekarang mau masuk lagi, tabungannya udah gak ada. Ibu bisa gak ibu rasakan mereka seperti apa jeritannya. And you know that was the conversation I had waktu kondisi seperti mati, ekonomi mati, keuangan di, 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 di apa di, di, di prediksi kalau bahasa bahasa dunianya ya, bukan dinubuatin. To to die, to go to be in a bad recession like the, seperti negara lain di dunia. Our country may be going there, you know. So pada waktu semuanya mati, remember one thing. Roh Kudus adalah roh yang memiliki kuasa yang bangkitin Yesus dari kematian, bangkit pada hari ketiga. Ingat, tidak ada kuasa kebangkitan sampai ada penderitaan sampai mati. What's the point about, about, apa tujuannya punya kuasa kebangkitan? Kalau kita masih hidup, kebangkitan itu cocoknya kalau udah sampai kematian dulu. So, di sini kita belajar di nomor satu, dari uh, minggu lalu saya hanya wrap up ya, because I some uh, new names yang bergabung. Memimpin di tengah kematian memerlukan kesadaran akan visi tentang Allah. Visi tentang Allah apa? You get to see who God is. Yesaya bertemu Allah muka ke muka. Allahnya duduk di tahta. Jubahnya memenuhi the train of his robe. Fill the throne. And he said. Kata duduk artinya apa? Ibu Ratna semua udah tahu ya. Artinya he is in control. Everything is under his supervision. Okay, dia sedang sebagai helikopter pilot dia lihat semuanya kok. Dan apa yang dia katakan? Everybody knows. Dan dia tahu pasti dikenapi Now Yesaya berkenalan dengan Allah. Dia mendapat penglihatan jangka panjang juga dari pekerjaan yang sedang akan kita lakukan. Apa sih yang kita mesti lakukan? We bring people back to the Lord dalam situasi seperti ini. So. Tadi apa uh, stafnya berkata kayak gini, "Aduh, saya ini udah mengalami apa sih tuh, Ibu Indri kan nggak bisa tidur itu? Insomnia itu ya." I said, "Yeah, you know when you don't know how to sleep anymore, that's the time that God wants to talk to you. Itu saatnya Tuhan mau bicara sama kamu. Get close to God. Talk to him. He's living God." You know. So, ini waktu yang sangat-sangat indah sekali. Nah, di mana ini kita kita akan membagikan bagaimana penglihatan akan pribadi Allah yang Yesaya alami. Bukankah dia berkata, aduh mataku melihat Allah tapi aku berbibir dan bermulut najis dan tinggal di antara orang-orang berbibir najis. Dan Allah mengirimkan serafimnya dikasih bara dan langsung bersih dan dia kenajisannya hilang. You know, isn't it amazing? Dan dia melihat kebaikan Allah. Dia melihat kasih setia Allah. Nah nomor dua. Sebagai pemimpin kita harus dapat melihat dengan mata hati kita. Nah Yesaya melihat dengan mata hati dia. Kalau anda perhatikan Yesaya 6 ayat yang ke-8. Di situ Allah berkata kepada Yesaya setelah dibersihkan. Dia mendapat kasih karunia kebaikan Allah. Dan dia mendapat pengampunan Tuhan. Dia nggak najis lagi. Allah lihat dia baru. You know? Di situ Allah berkata siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? langsung ya saya memberi diri ini aku utuslah aku. Kemudian Allah memberikan perintah. Nah, aku mau kirim kamu ya. Kamu akan akan bertemu dengan bangsa yang akan mendengar sungguh-sungguh tapi nggak ngerti. Mereka akan ngelihat waktu kamu ngomong sungguh-sungguh tapi nggak bisa nanggapin. Bangsa ini akan keras, akan aku buat keras hatinya. Kayak Firaun tuh sama Musa. Buatlah telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan mata, jangan mendengar dengan telinga, mengerti dengan hati. Lalu berbalik dan jadi sembuh. Pokoknya umat yang kamu akan sampaikan pesanku tidak sama sekali akan ngerti apa yang ku sampaikan. Sampai si saya berkata, gue gak salah dengar kah ini panggilan ke begini. Dan langsung dia berkata, sampai berapa lama Tuhan? Aku khotbah kepada orang, nubuat kepada orang yang tegar tengkuk, tuli, bisu, buta rohani. Sampai berapa lama? Dan jawab Tuhan, sampai kotanya sunyi sepi, gak ada lagi orang mendiami, rumahnya hancur, tanahnya sunyi sepi. Sampai kusingkirin semua manusia, biar tinggal seper sepuluh, abis total aku bikin negeri ini kosong. Ayat 13, yang tinggal hanya hanyalah bongkel atau tunggul dari pohon beringin dan pohon jawi-jawi. Tinggal tunggulnya saja. Pada waktu ditebang, aku tebang habis semuanya mereka. Kesombongan manusia, kekuatan manusia itu. Dan tunggul itu suatu hari akan keluar tunas yang kudus. So Tuhan di sini gak ngomong doom and gloom you know. He was talking about a future, a good ending. Kan betul kan? Rancanganku mengenai kamu Israel, rancangan membak damai sejahtera bukan kecelakaan. Rancangan yang memberikan masa depan pun pengharapan. See, this is pengharapan. Sekarang kamu akan gue tunggulin kamu, tak matiin kamu. Tapi dari tunggu itu akan keluar tunas yang kudus. So lihat di sini. Sebagai pemimpin, di kalau anda mesti mimpin rakyat yang mati, gereja mati lah, jemaat Tuhan yang udah mati total lah. Anda mesti melayani dari hati yang melihat Tuhan. Nomor dua, dan Anda mesti tahu where are you going and what are you intending to do. Ujung-ujungnya membuat orang Israel tidak quit on God. Nah saya mau bagikan kepada Anda bahwa percaya, nomor tiga ya. Percaya bahwa percaya bahwa hanya penglihatan akan Allah itu. The vision of God. Itu yang saya bagikan hari hari, hari Kamis ya. Di kisah Rasul 26 ayat 19. Paulus keluar masuk penjara gara-gara menginjil. Dan suatu so, hari dia, dia dipanggil sama Raja Agripa Tarik keluar ini tuh orang warga negara Romawi. Karena dia gak punya kasus. Dia gak bisa disu gitu loh. Gak bisa didakwa, gak bisa dituntut, ditangkap. Dia tuh bisa naik banding loh. Aku ini warga negara Rom loh. Enak aja masukin gue penjara, keluarin gitu aja. Gak mau. Aku mau naik banding. Nah, dia ketemu Raja Agripa. Dia bersaksi. Yang disaksikan apa? Bukan panggilan dia akan diutus bagi bangsa-bangsa non Yahudi. Bukan itu yang dibagikan Bagaimana Yesus bertemu sama dia? That was his testimony. And because of that testimony, kepada kesaksian itu, penglihatan itu, ya Raja Agripa, aku tidak mungkin tidak taat kepada panggilan suruan kehendak Allah apapun bayarannya. Because Paulus sudah melihat ke depan. Ada tunggu. Siapa tahu karena aku bangsa masa depan Israel akan butuh koneksi. I'm the puzzle yang akan bikin keturunan masa depan itu akan menghasilkan bangsa Israel rohani yang baru. Kalau aku gagal, gagal juga tuh rancangan Tuhan. So you see yourself as an important connector for the next generation. Kalau Anda lihat dirimu sebagai konektor bagi generasi berikutnya, Anda nggak sembarangan dengan panggilan Anda dan sengsara yang Anda alami sekarang. Ya, saya sengsara. Sengsaranya gara-gara pelayanan loh. So, jangan berpikir kalau anda masuk pelayanan semuanya akan kemewahan, kemuliaan, urapan, apa uh, overloaded dengan cash, kaya raya, berkat melimpah, uh, dapat tanah dengan biji-biji besi, dengan dengan, dengan 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 apa batu emerald, dengan tembaga, batu berlian kayak di Afrika Selatan. No 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 no, that was not your part. itu adalah orang, oh, itu barang-barang yang di, yang disediakan Tuhan untuk kita kelola. Sebelum kita bisa dipercaya untuk mengelola dikasih otoritas kejadian 25 tanpa manusia Tuhan nggak bisa memberikan apa-apa. God has to deal with the man. Karena mannya sekarang ini beda sama Adam sebelum jatuh dalam dosa. Sekarang kita udah jatuh dalam dosa, udah broken system. So the broken system being has to be restored, restructure, revamp supaya kembali menjadi seperti Yesus baru bisa memegang kekayaan. Kalau enggak, we blew it, man. So Nomor tiga, percaya bahwa hanya penglihatan pribadi Tuhan. dalam hati kita dan pikiran kita. Itu yang bikin kita bisa tetap hidup di tengah kematian. So people, I think this is the time di mana Anda mesti set. Buka lagi jurnal Anda. Remember the time first time Jesus menampakkan diri pada Anda. Ada kamu gak bisa lahir baru. Go back to that vision of the character of God. Ini musim penderitaan. Anda ti, Anda akan diberesin sama kan saya sebutkan ya minggu lalu. Semua pendapat Anda mengenai Allah tuh begini, Allah tuh begini. Banyak dari dari asumsi Anda kenal Allah itu halusinasi Anda loh. The God will not allow you to suffer. God will not allow you to uh, to have pain. Sorry to say, suffering and pain is part of our journey. Kalau kita nggak ngalami kematian, And we cannot going kita nggak bisa experience the resurrection power of the Holy Spirit. We are a human being of limit. Kita ini punya limit. Buktinya cuma limitnya dikasih 80 tahun di kitab Mazmur 92. Oh ajar aku hitung hari-hariku. Kau memberikan orang itu kalau hidup benar 70 tahun. Kalau dikasih ekstra kekuatan 80 tahun. Itu kan limit. So everybody should should face death Uh, in Christ supposed to be kalem aja. Memang udah di limit kok. Kalau kita ketuaan gak kuat juga nothing yang Tuhan berikan pada kita akan selesai karena gak mampu udah gak kuat. You know. So limit may be a blessing in disguise. Oke. Okay? Nah nomor empat. Memimpin di tengah kematian memerlukan. Akibat dari visi akan pribadi Allah. Anda akan kenal Allah sebagai apa? Itu akan bisa berakar di dalam anda. Bahwa Allah dan menyala-nyala. Akar itu membara saudara. Dan memantulkan cermin cahaya kemuliaan Tuhan. Okay. Dan hanya penglihatan ilahi yang suci akan pribadi Allah lah. Membuat pemimpin yang memimpin dalam kegelapan. Yang setia dalam persekutuan intim hariannya dengan Tuhan. Di tengah situasi kondisi sepertinya mati. Hanya mereka yang bisa melihat dan terus membara penglihatannya akan pribadi Allah. Apa sih penglihatannya akan pribadi Allah itu? Orang yang tetap setia melihat pribadi Allah dalam karena ingat pengalaman pertemuan pribadi itu akan tetap dalam kasih setianya dan tetap terus apa ya, sustainable in your calling you be very sustainable in your ministry melayani visi Allah because you are always in intimacy with God. Nah, kenapa kok anda mau intim habis anda, anda udah ketemu pribadi Allah Yesaya aduh baik banget Allah ini aku orang berbibir najis jadi, jadi 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 kudus jadi benar aku layak bertemu muka muka sama Dia He's such a good God a loving God merciful God compassionate God nah kalau anda ingat you trust God for who He is anda mem memiliki kepercayaan iman pada Allah karena siapa Allah Bukan karena apa yang dia bisa buat, bukan karena bisa menyembuhkan anda, because of his character. Lemah lembut, setia, panjang sabar, per, 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 apa, peramah, baik, uh, kasih sayang. You know yang sebenarnya dia tunjukkan ke Musa, kau akan lihat punggungku dan aku akan bersuruh Allahku, Allah adalah Allah yang pengasih penyayang. Itu karakter, saudara. Kita disuruh di tengah-tengah penderitaan dan sakit dan mati disuruh percaya ke karakternya. Efeknya kita bisa terus melakukan panggilan Tuhan. Ya, are you getting it? Nah, unhurried leaders should be aware of God's presence in the presence of people. Nah kalau Anda pegang penglihatan akan Allah itu. Anda bisa menjadi pemimpin Kristen yang tidak tergesa-gesa. When you are used to, udah latihan, practice makes permanent ya. Udah latihan sehari-hari, to be in solitude and silence. That's basically to slow down, to stop. Berdiam diri di hadapan alam menantikan Tuhan. Orang kolerik personality merah bisa ngeren. Kayak orang ENTP bisa ngeren. Untuk melakukan sesuatu yang sudah dia lihat panggilannya udah jelas. Tapi kalau tidak percaya akan karakter Allah seperti apa kita bisa kebablasan. I experience that. I think for the past 20, 30 years of my ministry kan. Yang baru direm September 2015 lah. You know, and still God, God is not give, quitting on me. Karena dia gak buru-buru beresin si Indri Gautama ini. So, unhurried Christian leader should be aware. Nah, kalau anda udah biasa praktek kehadiran Allah, awareness of God present, itu sudah biasa dilatih dengan soal itu saya, karena anda sering ketemu Tuhan, anda bisa hadir di muka orang. Tapi at the same time, you know, God is your awareness of God's present itu itu clear, itu jelas. Okay? Kenapa? Karena unhurried Christian leader are great leaders. Kalau sudah sampai, anharitnya why? Because great leaders are great listeners. Ini ada di bagian khotbah saya, bagi beberapa gereja. Pemimpin yang luar biasa adalah pendengar yang luar biasa. Nah, ini kita belajar dari uh, monastic uh, fathers yang saya pegang. Ini saya berdoa hamba-hamba Tuhan bisa memilikinya. I'm sorry, it's only in English, and this has to be sent from America, by the way. Thank God. Praise God mungkin bisa Ibu Iren saya titipin buku-buku bisa -buku yang kita mau kali ya <laughs> The Practice of the Presence of God by Brother Lawrence of the Resurrection. Oke. Okay. Ini buku melatih Anda. Dia tuh koki, di monastik. His monastic, monastic fathers, oke. Okay. Bapak-bapak yang melakukan hidup di apa ya di tempat-tempat biara-biara gitu. And dia bagian kokinya. Dan dia bilang, aku bisnisku is just to preserve the awareness of God's presence with me. And paying attention to his present day, day by day, all day long. And aku tahu dia hadir. Waktu aku motong cincang daging atau ngiris sayuran, membuat salad. Itu seperti aku sadar waktu aku berlutut berdua dia. Soalnya tidak perlu harus ke doa Puasa loh untuk untuk hadir untuk mengalami hadir Tuhan di tempat kerja sambil ngajarin anak anda waktu dia WFH anda pun mengalami hadirat Tuhan di situ and that needs practice oleh sebab itu saya tulis di sini bahwa top world business leaders apparently I just found out they need to acquire the ability of saya kurang tulis di sini the rule of awkward silence. In the midst of business meeting with executive. Nah kenapa kok saya tulis ini? Wow ini, ini, ini. You know buat saya. Rahasia kekayaan kerajaan surga yang ada di Injil. Yang bukunya 66 buku sampai selama-lamanya. Dan kita tenteng-tenteng dari, dari versi tebal kayak saya punya. Sampai versi pocket, sampai versi digital. Tapi kita miss apa yang kita miss sebagai gereja Tuhan lakukan setan curi So now the world top world business leaders now they realize they need to acquire the ability tambahkan ya of the rule of awkward silence hukum keheningan yang kaku yang aneh yang canggung di tengah-tengah business meeting They need to exercise to practice the rule of awkward silence. Nah, siapa yang praktek ini? Kita lihat di sini. Saya ambil dari Ink Magazine. Ada artikel yang ditulis oleh Justin Bariso. He's an American who live in Germany. Dia yang mengajarkan mengenai emotional intelligence. Kalau Daniel Goldman, dia bilang, he's the one who introduce emotional intelligence. But he's, he's 20 years old. Gitu lah ilmunya. So Justin uh, Bariso. The author of EQ applied. Dia mengajarkan bahwa. Orang-orang uh, top di dunia seperti. Uh, kalau Anda baca tadi artikelnya. Tim Cook. Anda tahu kan Tim Cook ya. CEO-nya Apple Corporation. Okay. and jeff bezos itu nama bezos ternyata ayah angkatnya dia yang adopsi dia embrace the rule of awkward silence you should too the rule of awkward silence has always been valuable But in a world of instant gratification, nah itu loh ya, apa-apa online, apa-apa online itu meng- itu meng- meng- apa ya, meng- arouse, membangkitkan nafsu, maunya sekarang, maunya cepat sekarang, 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 oke, okay. uh, kita bisa makan sekarang juga, restfulness, kita bisa makan sekarang juga, Barbecue beef rib, in a matter of hours the barbecue is on your table, oke, okay. karena ada instant gratification. This rule of awkward silence is much more useful than ever. You can you can you can you can you can Google ya ini ada semua ada di Google nih. Now kenapa why intelligent mind like Elon Musk ternyata ini orang benar-benar pinter sekali loh. Ya yeah. super brilliant. Dan nanti saya ajarin kenapa dia super brilliant. If you know how he was raised by his own father after the divorce of the parents. Dia ngalami bullying yang sampai kepalanya kecelakaan karena dilempar dari tangga sekolah. Papinya juga nggak meng it's dysfunctional. So he, he was he said he regretted he chose to be with the father instead of with the mother. Kalau sibling yang lain sama maminya. Kita why intelligent mind like Elon Musk and Steve Jobs embrace the rule of awkward silence? Why do they embrace this? Nah, Anda baca juga di sini. Because I have all my note here. Saya print it out. I mean, it's amazing. To me, ini adalah kekayaan kerajaan surga yang dicolong sama dunia. Karena kerajaan surga nggak make, karena harus pergi lah. Kabarkan injil. Pergi terus. Tapi nggak pernah ngisi bensin. nggak pernah isi oli. nggak pernah berdiam untuk dengar Tuhan. Akibatnya nggak bisa diam dengerin orang lain ngomong. You know where we fail di dalam keluargaan Allah? We are bad with communication. Kenapa? Semuanya kalau ngomong ngotot. Semuanya mau didengar. And you don't, you're not aware of the situation. And you're not aware of God's presence. Ngomong apa. And you're not aware the situation dari orang-orang yang lagi ngajak Anda ngomong. Anda, anda terabas aja, Anda juga masih ngomong. Anda juga mau bersuara gitu loh. And that's why we don't exercise love and true spirituality ke kedewasaan rohani itu nyata waktu kita mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu bentuk prakteknya itu Filipi 2 ayat 2 sampai 5. Esteem others before you esteem yourself. Utamakan orang lain sebelum utamakan diri. Jadi nggak ada ngegas-ngegas, ngotot-ngotot gitu, nggak abayan abeyan itu nggak perlu. Tenang aja. And to become, you need to exercise. Saya kutip di sini dari uh, Justin uh, apa? Berusto. Dia ngomong kayak gini nih. What is emotional intelligence? Uh, uh, emotional intelligence adalah the ability to identify and understand and manage emotion. And the rule of awkward silence is a great way to show it. So saya ulangi lagi ya. Emotional intelligence itu intelligence yang memakai emosi kita. Jadi emosi kita itu penting. Ternyata di kerajaan surga perasaan-perasaan kita juga penting. Because we serve a God yang tidak canggung untuk mengekspresikan perasaannya dia. Coba di kejadian 6. Allah nyesel bikin manusia. Dia regret loh. Yesus nangis di Yerusalem. Yesus bergembira melihat um, murid-muridnya kembali dua-dua. No problem ekspresi emotion. Bahkan kita perlu self care. Care of our soul. Because our soul is so sensitive. Lebih, lebih enteng daripada burung kenari. So is fragile. Fragile. Handle with care. By ourselves. Nah itu namanya mengasihi diri sendiri. Kalau anda bisa mengasihi diri sendiri. Anda bisa mengasihi jiwanya orang lain. Nah that's hukum yang kedua. Sepenting hukum pertama. Allah aja Fragile kok sangat sensitif menangani jiwa kita sampai mau mati buat kita. So emotional intelligence you read there is the ability to identify bisa nggak mengidentifikasikan and understand, terus manage your emotion, oke? Okay? And the rule of awkward silence ini adalah praktek emotional intelligence. Jadi kalau sampai Jeff Boss, uh, Tim Cook, Elon uh, Musk itu uh, Steve Jobs. Itu ber, mereka praktek this rule of awkward silence. Mereka tuh lagi menjadi orang yang intelijen secara emosi. Apa sih yang mereka alami? Begini. Suatu hari Steve Jobs itu diundang. I think in a world conference. waktu dia comeback. He came back to Apple computer kalau nggak salah. Dan dalam sesi QA itu. Dia tuh ditanya dengan pertanyaan yang sarkastik sekali gitu loh. Okay. And dia di attack. You know what he did when he came back? Dia tuh diem dulu. Dia duduk, he sat. Dia duduk, dia diem. Terus dia ambil gelas, he drank. Jadi dia nggak buru-buru keluar. Unek-uneknya dikeluarin tuh enggak. And he took 10-20 seconds just to be still. Kalau Tim Cook dari Apple, si Apple uh, Incorporation Computer. Dia diem, dia ambilnya energy bar dia. Dia selalu makan dulu, energy bar. Saya kalau lagi kelaparan juga suka pakai energi bar, you know. And this he eh, Terus dia diam. Apalagi kalau pertanyaannya tuh attack dia gitu loh. Dia langsung diam. Dia tuh ternyata lagi muling, lagi mikir. Tadi pertanyaan yang attack itu isinya apa ya? Nah dari situ dia proses. Keluarlah jawaban yang dampaknya itu keseluruhan perusahaan. Bukan mementingin diri dia sendiri. But it took him 20 to 30 seconds or oh, 50 seconds just to be quiet. Dan cara quietnya makan energi baru. Steve Jobs the same thing. Nah kita um, pelajari di sini. Um, dari kita punya powerpoint. Uh, where's my powerpoint? <laughs> Oke. Okay. When it comes to, kenapa sih kita mesti ambil silent dulu? Nah no solitude silence buat orang Kristen agak aneh sekarang, itu revolusi Ternyata Big Boss ini di orang dunia yang punya Amazon, yang punya Apple, yang punya uh, apa tuh? Tel, Tesla, 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 electric car, SpaceX, uh, you know, semuanya pada diem tuh, take time, nggak tergesa-gesa, nggak terburu-buru. The leaders who are unhurried. Jadi pada waktu when comes to calm and rational thought, Jadi mereka tuh ternyata pada waktu mereka praktik the rule of awkward silence. You know what happened to them? Mereka lagi mempraktekkan critical thinking. Jadi critical thinking is equivalent to practicing the, the rule of awkward silence. Setiap kata-kata yang mengkritik mereka yang sarkastik ke mereka, mereka pikir siapa tahu yang mereka ngomong betul loh. And they process it. Okay, so pada waktu kita bisa membuat ini terjadi, when it comes to calm and rational thought, kita tuh lagi mengengage bagian otak kita namanya prefrontal prefrontal cortex, dia yang, yang di sini yang nonongnya gede nih, katanya orang nonongnya gede pinter, kan? nah, itu itu biasanya mengengage waktu dia di, di kita pertanyaan dikasih informasi ini yang nangkep duluan. Nah kalau kita diserang dengan explosive uh, conversation, orang aduh meledak-meledak marah-marah ngomongnya. Or, or when you are under pressure as a leader, bagian biasanya yang engage itu adalah bagian otak kita namanya amygdala, a m y g d a l a. Nah ini bagian yang yang, yang cenderung membuat kita mau ambil alih tuh. You want to do emotional hijack. Kita mau bajak gitu langsung. Now if you don't have the rule of awkward silence. Anda akan ngomong buang tenaga. Kata-kata yang gak perlu keluar jadi keluar. Akibatnya hubungannya rusak. And you know what? Untuk orang-orang empat yang namanya disebut ini. Elon Musk, Steve Jobs, who else? Uh, Jeff Boss, Tim Cook. Ini berarti mereka bisa kehilangan uh, investor loh. Atau anak buah yang pinter-pinter mereka akan kehilangan. So they need to really process their emotion well. Jadi memproses emosi dengan tenang dan men mencerna pertanyaan-pertanyaan serangannya masuk. Dan tarik nafas. Apakah tarik nafasnya sama minum, duduk, apakah makan energi bar. Whatever you want to do. Take, take the deep breath. That, there is an emotional intelligent leader. Jadi saya bisa kalau di dunia unhurried leader itu namanya apa? Saudara? emotionally intelligent leader yang implement the rule of awkward silence. Ayo dong, masa gereja hilang karunia ini dari Tuhan. Yesus aja memodelkan di Markus 1 ayat Lukas 5 ayat 16. He often go to a, a, solitude place alone with the Father. Nah kita kita nggak 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 sendirian makan energi bar kita sendirian sama bapak di surga yang punya solusi atas semua problem kita nah lihat ya Keuntungan mempraktekkan uh, the rule of awkward silence. Lihat ini. The rule of awkward silence allows you to number one. Put the outside world on mute. Wow. Biasanya zoom ya. I unmute dong. Eh mute ya semuanya mute gitu loh. Sekarang suara di dunia luar yang caci maki mencak mencak serang apapun. Kita taruh di mute karena kita diem. Mereka juga gak bisa bereaksi dong kalau kita diem dua kita lagi exercise our thinking faculties semua unsur-unsur fakultas untuk berpikir kita di otak kita kita lagi exercise untuk dipakai secara benar sarapnya. oke okay. mana yang prefrontal cortex mana yang amigdala nah yang ketiga kita bisa get to the root of problem of the problem more effectively karena kita bisa nge-break sebentar So makanan penting ada di tengah meja rapat. Jangan gak ada makanan. Jangan puasa. Pingsan kau. Saya masak makan saja maki terus. Empat. Give deeper, more thoughtful answer. When you when you practice the rule of awkward silence atau silence and solitude, you basically memberikan a deeper and more thoughtful answer. Jawaban anda lebih dalam, lebih penuh pertimbangan, tidak asbun, asal bunyi. Nomor lima, it will bring your emotion into balance. Okay. Nomor enam, you will remain in harmony with your values and principle. Anda tetap harmonis dengan nilai Anda dan prinsip-prinsip hidup Anda. And you can say what you mean and mean what you say, karena keluar dari confidence. Okay. Yang berikutnya, you increase your confidence. Nah, bagusnya melakukan the practice of. Uh, apa tuh namanya tuh uh, awkward uh, awkward silence, oke? Okay. The next time someone ask you a challenging question, practice this and try to take your time. Ini lagi lagi buying time dong, untuk mikir. Try to take your time before giving an answer. Akibatnya sekarang hasilnya, number one, you buy yourself time to think. Beli waktu, saudara, Jangan beli permen terus. Beli waktu atau pakai permen karet jadi kamu nyangkut kalau nyangkut di gigi gitu jadi jadi anda bisa mikir gitu loh go to the toilet make sure your, your your, meeting room ada restroom jadi apa apa bisa kembali ke restroom <laughs> meeting room kita di kantor gitu dekat wc sih dan number two apa sih excitementnya hasilnya put yourself in the driver seat anda bisa menempatkan diri anda di kursi pengemudi yang anda mau lihat itu apa what are you seeing what are you looking And number three, you can keep yourself calm. Number four, increase your confidence. Number five, you can produce a better, more quality answer. Saya udah praktek saudara. Di tengah-tengah badai disebut sama orang terus. Aku udah praktek. Yang saya nggak bisa dibilang salah. Aku nggak ngomong. And kalau answer I take about 2 minutes malah. Bukan 20 second ini hebat nih mereka bisa 20 detik. Itu mungkin gitu langsung ngomong kali deh. Nah. The more you practice the awkward, this rule of awkward silence. The more you practice awkward pause. Kita ini lagi di jeda panjang. Saudara. So And you won't feel awkward one day. Because you get used to it. It become your budaya ya. Nah ini akan membuat your emotion to work for you instead of against you. Aduh saya mau lagi ya. The emotional intelligence by practicing the awkward si the rule of awkward silence. It will make your emotion to work for you instead of against you. I hope you are blessed by this. So, pemimpin yang memimpin di tengah kematian betul-betul memerlukan visi melayani Tuhan dengan dengan hati yang menghormati Tuhan dan tujuan Allah dan menghormati hati dan tujuan Allah Bapa Surgawi kita. So when, 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 when you being attacked waktu Anda menginjil. Waktu Anda mau mengatur dengan cara gaya hidup Anda sesuai sistem kerajaan surga. Sesuai budayanya Yesus ya. Yesus kan selalu ditentang. Gak pernah loh Yesus gak ditentang. Everywhere he goes orang farisi saduki mata-matain dia terus. Kapan dia buat kesalahan? Kapan dia ngomong salah? Nah, anda mengerti kan kenapa kok dia sampai satu hari bisa tujuh kali bersembunyi ke tempat sunyi sendirian dengan bapaknya to rest. Because he need to have a quality answer for these people. Supaya perkataan mereka nyerang, akhirnya mereka makan sendiri. And it happened. It happen. Orang yang menggali lubang, kita pengkhotbah katakan pasal 10 ayat 8 kalau Apa yang orang yang menggali lubang akan dia sendiri masuk ke lubang itu. So don't be afraid of people caci maki, cercain Anda dan ngancam Anda, dan meres Anda. Don't be afraid. Take a deep breath practice the breath because prayer is about inhaling, inhaling God's presence and exhaling your presence okay so visi melayani Tuhan itu sebetulnya menghormati hati dan tujuan Allah Bapa surgawi kita whatever you do you honoring God oke okay. nomor enam. memimpin di tengah kematian memerlukan manifestasi dari visi Tuhan yang hidup nah yang hidup itu apa saudara? Kemuliaannya. Kebaikannya, keindahannya, kebenarannya. Apa sih artinya? Ini saya bikin seringkasan. Seperti ini loh. If you really serving God. Dari hati yang kenal karakter Allah. Karena di dunia ini gak ada yang baik kecuali Allah. Bapak. Yesus aja ngomong kok. Aku gak baik yang baik cuman Allah Bapak. Ingat orang kayak muda. Nah if you remember the goodness character of God. Whatever you do it will be for his glory. Untuk kemuliaannya. Untuk kebaikannya untuk keindahannya, untuk kebenarannya. Orang tuh melihat Anda, melihat kebaikan Tuhan. Orang lihat Anda di tengah serangan-serangan, orang lihat kemuliaan Allah. Because the world can only see God the Father through the Son kan. Waktu Yesus jadi manusia kan, dia berkata, kalau kamu udah lihat anak, kamu udah lihat Bapak. Sekarang anak berkata, kalau engkau lihat bisa lihat aku, ya kamu bisa lihat murid-muridku. Karena mereka mencerminkan kemuliaan Allah. Baca kembali doanya, Yohanes 17. That's his prayer to the Father. Supaya kita semua memuliakan Allah. The world will see. So if the world can see us with the glory of God, the world can see Jesus in us. Oke okay, yang nomor tujuh. So tujuan mulia di tengah-tengah memimpin tengah kegelapan kematian ya. Ingat tunggul nih ada tunasnya loh. Ada tujuan mulia dari memimpin di tengah badai kegelapan ini. Ada tujuan mulanya adalah Anda menjadi dari menjadi tunggul yang bertunas. Untuk membuktikan bahwa hidup kita itu berbuah dari sistem akar yang tersembunyi dalam. Tersembunyi dalam-dalam namun kuat. Nah gini maksudnya. When you are serving God semuanya mati deh. Gak ada yang hidup. Jemaat juga kayaknya pada merosot, nggak jadi murid Kristus, letoy, males rohaninya, datang ke ibadah online juga males-malesan. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang komen, tidak ada. Kalau Anda kirim pertanyaan di komen-komen ini, bukti you are engaging. Lah. That means you want to really live like this. Nah kalau keuangan Anda, perkawinan Anda, hubungan suami istri udah jadi tunggul. But now your eyes is open. Tapi dari tunggul ini akan keluar tunas yang kudus lah. You have hope, okay? Anda akan akan itu membuktikan bahwa Anda itu orang Kristen yang memiliki sistem akar yang dalam dan kuat. Akarnya kemana? Akar kepada pribadi Kristus. Because Yesus itu batu karang yang hidup kan? Di atas batu karang ini aku bangun jemaatku alamat gak akan menelan, right? Nah perjalanan panjang yang yang ngeri dan mati ini, dan kalau kita tetap setia dan di tengah suffering, you know what happened? our root system is being developed because we are not leaning on our, what we have what we know in the past but we are leaning on the now character of God penting bersandar pada karakter Allah so di nomor tujuh. kalau Anda lihat di sini where am i okay the vision of God penglihatan akan Allah itu harus menjadi backdrop kita. Kalau kita mau melakukan panggilan Allah. Untuk ngingetin kita di dunia ini. Dalam situasi melalui lembah kekelaman atau bukit kejayaan kemenangan. Only one pribadi yang baik. That's God and nobody else. In every worst situation. God is the only one who is good. Nah, the vision of God ini works in an unhurried growth of influence for our good. Dan visi akan pribadi Allah. Saya mau anda bedakan ya vision of God sama vision from God. Waktu ketemu di jalan lurus menuju ke damsyik. Paulus bertemu dengan mendapat penglihatan Allah. Akibatnya dia menerima visi panggilan Allah. Yang menjadi latar belakang gambar anda harus pribadi Allah. Kenal pribadi Allah itu. Ini kekuatan anda melakukan panggilan Allah dan terus ministrimu bisa berkesinambungan. Enggak putus-putus, enggak quit. Yohana ada quit terkait Paulus itu loh. I finished the race kayak Stefanus martir itu. Eh, yeah, dia mati Yesus berdiri lo menyambut dia loh. We pray we gonna be like that. Nah, minggu depan hari Kamis saya akan masuk ke tempat bagaimana anda bisa dibikin memiliki akar yang dalam. Mengenal pribadi Allah secara pribadi. Sampai akarmu itu betul-betul masuk ke dalaman batu bekarang kita Yesus Kristus. Where the vision of God become your backdrop. Supaya anda bisa maju di tengah aniaya. Di tengah kekecewaan tidak ada orang yang mengikuti Yesus Matius 5 ayat 12-13 itu. Gak ada berbagai orang yang karena aku, karena Injilku mengalami aniaya dan fitnahan. Dituduh melakukan kejahatan. That is the time where you are being rooted deeply. Nanti kita akan bagikan di hari Kamis peranan kekecewaan-kekecewaan masa lampau atau kesulitan yang Anda sedang hadapi saat ini bukan buat matiin nabi hidup Anda, jiwa Anda, justru akan mengkeluar kemuliaan Allah dari kita. Nah, I want you to practice how to be rooted deeply in the love of God in the midst of trial and hardship and difficulty. Melakukan apa? The role of awkward silence. Kita doa ya. Bapak kami berdoa di dalam nama Yesus. Tidak ada satu teman-teman kami dan aku pribadi. Yang tidak menghormati. Apa yang dunia hormati dan desperately needed. Kalau enggak mereka kehilangan opportunity. Kehilangan saham. Kehilangan investor. Untuk penemuan-penemuan untuk scientific yang gila-gilaan mahalnya. Father make us to understand the power of rest. Kuasa dari perhentian. Yesus mengajak kita untuk berhenti di Matius 11 ayat 28 29. Allah pun memberikan hukum sahabat berhenti di hari ketujuh. Because that is the time we can buy time so we can hear from God to get the right answer. Biarlah 2020 ini menjadi tahun kemenangan bagi kita semua. Aku berdoa di dalam nama Yesus, namamu pasti dimulakan melalui kehidupan kami. Semua yang sepakat katakan, Amen. Nah, buku yang tepat untuk anda praktekkan hari ini adalah of course buku ini. This book teach you of solitude and silence. Ini pasangan pasangan ini, oke? Okay. Uh, karena anda mesti belajar dengar suara Tuhan. Dan peka waktu Tuhan hadir sama Tuhan gak hadir tuh kapan. Ya gak pernah gak hadir karena kemulainya memenuhi bumi ini saudara. Dia selalu hadir. Dan satu lagi yang untuk anda bisa mengenal. Yang bisa mengganggu anda dengan suara Tuhan. Itu ada di sini ya bukunya ya. Ada juga di buku ini. Oke. Okay. Both books ini ada. Kalau di buku yang emotionally healthy spirituality. You know the practice of the rule of awkward silence. Itu membuat emosi kita sehat. Makanya namanya emotional Intelligent. Nah di sini Anda melihat bertemu di empat bab pertama. Know the shadow of your life. Hidup bayang yang membayang-bayangi kamu itu masa lampaumu itu loh. Itu diberesin saudara-saudara. Diganti dengan hadirat Allah. And you can be so sensitive to the presence of God. In the presence of people. Dalam rapat majelis, rapat direksi. You can be so sensitive to the presence of God. God bless you everybody. Kita ketemu hari Kamis. Jangan lupa. Tuhan berkati. Bye-bye.